kita ini sekarang mau bersiap-siap untuk merayakan panggung pertama di bulan Desember. Sekarang pukul 10:05, kita bakal berangkat jam 11 ke panggungan pertama di Solo, Surakarta. Kemudian di hari tanggal 9-nya ada di Tangerang, yaitu di acara pensi SMA 3 Tangerang. Jadi ikutin terus keseruan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Enjoy! Kau pastikan ku secara utuh. Hari-hari yang penuh dengan angan, mengapa dirimu terlalu cepat berlalu? Karena ku rindu semua hal kecil. Kabar lu? Udah sarapan aja. What's up guys? Kita sudah sampai di Solo. Perjalanan sekitar 9 jam sama berhenti-berhenti tadi. Dan gak tahu hari ini kita mau jalan-jalan kemana. Mending kita panggil Warlock Solo dulu. Kira kita bertemu lagi guys. Rusuh banget akhir. Kita ratakan dunia. Kita ratakan dunia. Jadi kita tidak bertemu, akhirnya kita bertemu dan Timothy. Selamat Timothy, sudah sarjana. Jadi ikutin terus keseruan kita di Solo dan panggungan-panggungan berikutnya. Mengapa dirimu terlalu cepat berlalu? Karena ku rindu semua hal kecil. Besar itu artimu di hidup. Guys, sebentar lagi kita akan on stage. Gimana lo? Siapaan? Sangat deg-degan karena ini pertama kali kita ke Solo. Yep. Tapi kita bantai aja seperti biasanya guys. Let's go. See you on stage guys. Jalan bersama setelah sekian lama, lalu masuki lingkar kecilmu. Walau tanpa kata-kata, namun ku bisa berkata, ku telah temukan sisi lainmu. Selesai manggung, panggungan pertama kita di Solo sangat berkesan. Terima kasih Solo. Namun ada sedikit masalah. Kenapa gue sendiri? Karena Carol tiba-tiba sakit, gak enak badan, dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit untuk dicek lebih lanjut.
Semoga Fer gak kenapa-napa, karena tadi pas selesai nganggung dia langsung kayak lemes, pusing gitu. Dan ini baru pertama kalinya dia kayak gitu. Kita semua juga gak tahu kenapa, jadi lebih baik emang kita bawa ke rumah sakit supaya gak terjadi kenapa-napa. Karena besok kita masih ada manggung lagi dan malam ini kita langsung berangkat lagi ke Tangerang. Ikutin terus ya vlog kita, tetap semangat semuanya, jangan bersedih, karena masih banyak cerita yang akan kita sampaikan kepada teman-teman semua. Sampai berjumpa, dadah. Seperti yang kau mau, tak apa seperti itu. Biarkan dunia tahu, kau sungguh lebih indah begitu. Lagi makan. Jadi vlog hari ini udah dibuka belum? Tadi udah dibuka belum? Wah. Kalau gitu kita sudah sampai di Tangerang. Ya. Sudah sampai di SMA Negeri 3 Kota Tangerang. Kemarin 3 Surakarta. Iya, sekarang SMA Negeri 3 Kota Tangerang. Dan kita tadi pagi sudah check sound tapi kita berdua istirahat, jadi enggak sempat nge-vlog tadi. Sekarang Ucok lagi ngambil setlist. Yang lain lagi pada makan. Sound Bang Martin. Ya, penutupan tuh. Gitu aja, nanti ikutin terus panggungan hari ini karena bakalan seru banget di SMA di 3 Kota Tangerang. Hari ini rumah kita Kota Tangerang. See you on stage guys, kita sikat SMA Negeri 3 Kota Tangerang. Bang. Menanti datangnya hari untuk bertemu denganmu lagi. Takkan ku biarkan dan kan ku semaikan kesempatan yang baik ini. Buat teman-teman, tapi jangan keluar dulu dari video ini karena kita akan lanjut ke Serang minggu depan. Sampai bersua di Serang. Ciao. Bukan selalu di sini sekadar untuk mengagumi para semua tak terganti. Oke guys, ini tanggal 13 Desember, berarti kita sudah waktunya manggung di Serang. Setelah panggungan-panggungan kita yang lalu, Solo, Tangerang, libur sejenak, kita berangkat lagi ke Serang. Serang, mari berdendang. Tentang dirimu dan paras indahmu, walau engkau bukan milikku. Dan ku rasa ku bukan untukmu.
pagi ini kau bangun siang lagi. Tak apa, tak apa. Dan jika hari ini tak ada pesan lagi dari sampaikan terima kasih teman-teman hari ini sudah bergabung bersama kami di perjalanan jauh jatuh. Solid. Din, emang dari sononya? Agak kerap. Din, dari sononya. Din, itu udah gak dimandiin berapa lama? Ya, 2 tahun lah. Din dong. Gua habis ketemu sama bang saya. Selamat pagi, melaporkan dari Tangerang. Hari ini kita hajar lagi. Jalan lagi. Apa itu istirahat? Tidak ada istirahat begitu jalan. Ya. Karena sejatinya istirahat kita adalah di jalan. Kita besar di jalan. Kita akan terus berjalan-jalan. Dan kali ini kita akan menuju Malang. Ikuti terus perjalanan kita karena kita baru mau berangkat. Dadah, sampai bersua. Berdaya setelah sekian purnama berlalu, kini hati dan pikiranku. Kita sudah sampai di Malang. Kita habis makan khas Malang, rawon dicampur pecel. Dan gimana Mon? Untuk pertama kali kan lo? Kalau gue disini awalnya gue kira ini tuh gak bisa disatukan guys, tapi ternyata setelah disatu ini wah pecah banget, pecah banget. Jadi improve ya? Buat teman-teman yang lagi main ke Malang harus nyobain ya. Sudah habis. Ini namanya Warung Malam. Warung Malam Pak, siapa ya? Ya ntar nanti ada fotonya. Oke. Gitu aja. Ikutin terus keseruan kita di Malang sampai besok dan lanjut ke Tangerang sampai besok. Sampai di venue dan kita sudah siap-siap, lagi siap-siap kru kita. Yep. Terus kita tadi udah istirahat panjang, sarapan, udah siap banget buat menghibur teman-teman di sini karena rame banget guys. Ternyata kita tidak menyangka kalau di Kabupaten Malang ini, di Sumber Pucung ini ternyata 1400. Lumayan. Kabupaten Malang keren sekali teman-teman ya. Kita juga excited, excited.
saya sedang sakit teman-teman, tapi langsung dicariin kencur sama teman-teman panitia, emang keren banget. Jadi ikutin terus keseruan kita hari ini, sebentar lagi kita mau on stage sampai bersua di panggung. Dadah. Sudah selesai. Yep. Manggung di Malang, langsung OTW lagi ke Tangerang. Selesai guys. Perjalanan belum selesai. Satu panggung lagi. Ya, kita harus kuat-kuatin badan untuk bertemu dengan kalian semua. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan. Sekali lagi. Buat kita juga itu ya. Ya. Dan sampai bersua di Tangerang. Dadah. Ciu. Tangerang pagi kita mau check out, lagi mau nurun-nurunin barang, terus kita mau hotel buat istirahat dulu dan dilanjut nanti sore manggung di Soul Fly Band. Tungguin terus guys, karena yap, dadah, sampai bersua. Daun Jatuh di tahun 2023, semoga kita bisa bersua lagi di tahun-tahun berikutnya, sampai kita kakek-kakek, sampai kita udah punya anak cucu semuanya teman-teman. Ya.
pokoknya kita senang banget tahun ini adalah tahun titik baliknya Daun Jatuh, bisa dibilang. Ini adalah vlog terakhir kita di tahun ini. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa bersuah secepatnya. Sekali lagi terima kasih, dan gue El, gue Timothy, sampai bersuah.